Hello, my name is Dafa Alfala. I am from Bengkulu and I am now a student at International Islamic University Malaysia. And I am a graduate of Kafilah International Islamic School in the fifth batch. Jadi pertama kali saya kenal Spelling Bee itu dari sebuah film, judulnya Aqilah and the Bee. Film itu menceritakan tentang seorang anak SMP di US yang berasal dari daerah termarginalkan. Tapi di film itu dia bercerita tentang perjuangannya memenangkan National Spelling Bee di Amerika Serikat terlepas dari semua keterbatasan yang harus dia hadapi. Kalau ditanya kenapa Spelling Bee, saya sendiri juga tidak tahu persis ya, karena suka aja gitu. Mungkin orang-orang sebut dengan passion ya. Cuman seiring berjalannya waktu, saya jadi tahu bahwa Spelling Bee juga mengajarkan saya tentang makna ketekunan, kerja keras, keberanian juga, dan Spelling Bee juga membuka banyak jalan bagi saya di masa mendatang. Spelling Bee itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Terus nggak tahu ya, pokoknya suka aja. Dan di Spelling Bee juga saya belajar banyak tentang hal-hal yang mungkin nggak terlalu orang perhatikan, seperti misalnya dari mana sebuah kata itu berasal, dari mana sebuah kata bahasa Inggris berasal, apa akar katanya, apa word classnya. Kita juga belajar pelafalannya yang berbagai macam itu berdasarkan asal bahasa dari kata tersebut. Jadi seru aja sih. Metode yang saya gunakan untuk belajar mempersiapkan Spelling Bee itu, saya harus mengetahui dulu bagaimana kata tersebut dilafalkan, artinya pelafalannya harus baik dan benar dulu. Terus saya juga harus tahu informasi-informasi tentang kata tersebut. Contohnya apa definisinya, terus apakah kata ini kata benda atau kata kerja. Terus saya juga harus mengetahui asal bahasa dari kata tersebut. Nah, jadi sebenarnya saya tidak benar-benar menghafal mati semua kata, tapi saya melihat pola-polanya. Nah, tapi intinya adalah pembiasaan sih. Karena kalau tidak dibiasakan bakal susah juga. Jadi benar-benar harus terus dipelajari dan diulang. Pengalaman saya ikut Spelling Bee itu, saya tahu Spelling Bee itu baru ya, pas SMP. Dan saya pertama kali ikut itu di tempat kursus saya dulu, di Intensive English Course, IEC. Tapi itu benar-benar mudah ya kompetisinya, cuma tingkat kursusan itu aja, jadi yang menang gitu. Tapi ketika saya ikut yang di EF, kompetisi terbesar, itu saya sempat lolos ke nasional, tapi cuma berhenti di preliminary round. Cuma ronde 1 langsung pulang gitu. Tapi saya di situ, apa ya, gregetan gitu, justru bukan malah merasa apa ya, tidak percaya diri lagi, tapi saya terus push diri saya coba menambah referensi. Akhirnya seiring berjalannya waktu, 2013 saya menang sebuah kompetisi gitu ya, tingkat SMA dan universitas. Waktu itu juara dua yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara. Terus 2014-nya baru juara satu itu di BINUS International. 2015-nya yang tingkat Asia itu, yang juara satu dan peserta SMA terbaik. Kalau saya hitung jumlah prestasi yang saya sudah raih di Spelling Bee, kalau nggak salah ada 12 atau 13 gitu. Nah, 12 ini di IEC 1, terus di EF 2, di BINUS International itu ada 2 juga. Terus di UNTAR, Universitas Tarumanagara 1, di UI 3, di
Asian English Olympics 2 kali. Saya ikut lagi pas kuliah. Terus di mana lagi ya? Di Universitas Multimedia Nusantara tuh satu. Jadi saya spelling bee itu antara juara 1 atau juara 2. Enggak pernah juara 3. Kosakata minimal yang dibutuhkan itu sebenarnya relatif ya. Jadi spelling bee itu ada yang memberikan word list kepada peserta-pesertanya. Artinya kata-kata yang bakal keluar terbatas dari list tersebut saja. Tapi ada juga banyak spelling bee yang tidak memberikan list. Artinya benar-benar satu kamus itu harus dipelajari kalau bisa. Jadi relatif gitu. Kamus yang direkomendasikan itu lagi-lagi tergantung kompetisinya. Jadi kalau kamus yang sering dipakai itu antara Webster's atau enggak Oxford, kadang-kadang Cambridge juga harus tahu dari panitianya gitu. Kalau kosakata yang paling susah itu sebenarnya lagi-lagi ya, itu tergantung orang speller tersebut, karena setiap orang punya kesulitan masing-masing. Tapi menurut kebanyakan speller itu ada satu phonetic symbol. Phonetic symbol itu adalah simbol yang membantu kita melafalkan sebuah kata. Satu phonetic symbol ini sangat sering menjebak seorang speller. Namanya adalah schwa. Schwa ini adalah simbol dari pelafalan dari e, begitu. Contohnya nih, kalau saya bilang advisor, kan di sini advisor, ada e di sini. Kita mungkin bingung apakah advisor pakai i, e maksudnya, atau pakai o. Ya, jadi dia bisa ke situ, ke kedua-duanya, sehingga membuat kita bingung. Gitu. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. Kalau kosakata favorit, itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi salah satunya, jadi ada banyak ya, salah satunya adalah spizzering term. Spizzering term itu artinya adalah willing to succeed, atau oh iya, spizzering term, spizzering term, artinya adalah keinginan untuk sukses. Komunitas Kafila School Spelling Bee itu, kalau komunitas belajarnya itu udah ada sejak 2013, tapi kayak resmi didirikan itu 2014. Jadi Kafila School Spelling Bee ini fungsinya adalah untuk merekrut, menyeleksi, dan mempersiapkan santri-santri Kafila School, Kafila International Islamic School untuk kompetisi Spelling Bee, baik itu regional, nasional, maupun internasional. Kafila School Spelling Bee tim ini, alhamdulillah, sampai saat ini sudah meraih banyak sekali prestasinya. Detailnya bisa dilihat di @kafilaschoolspellingbee, @kafilaschoolspellingbee, seperti yang di bawah sini. Di situ ada banyak banget, khususnya saya ingin menekankan yang barusan kita raih di tahun 2019. Itu kita menang 10 piala di EF Regional Spelling Bee, 3 piala di sebuah spelling bee di Bekasi, dan 1 piala lagi di tempat lain di Bekasi. Suka dukanya, kalau sukanya sih untuk saya pribadi itu saya jadi bisa menyalurkan bakat, maksud saya minat saya gitu ya. Karena kebetulan saya juga suka mengajar, saya suka kayak berbagi ilmu gitu. Jadi dua passion bisa disalurkan, yaitu spelling dan teaching atau mengajar. Terus saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang, baik itu santri maupun wali santri. Terus saya juga belajar mengelola komunitas, karena saya belum pernah mendirikan komunitas sebelumnya. Dukanya paling, kalau yang paling saya rasain itu adalah keterbatasan kita untuk menggunakan gadget ya, atau teknologi. Seperti handphone, laptop, komputer. Jadi kalau kita dikasih waktu untuk memanfaatkan fasilitas pesantren, itu harus benar-benar digunakan dengan baik gitu, biar bisa memaksimalkan ilmu dan research atau apa ya, kayak bisa menambah referensi lebih banyak gitu.
metode yang saya gunakan itu sebenarnya kurang lebih sama dengan metode yang saya pribadi gunakan, yaitu harus tahu pelafalan katanya, informasi katanya, asal bahasa dari kata tersebut, sama harus terus di-drill, harus diajarkan pola-polanya gitu, sehingga anak-anak itu kalau misalnya dia nggak tahu suatu kata, dia bisa nebak ejaan tersebut hanya dengan mengetahui polanya. Motivasi yang saya tanamkan adalah bahwa spelling bee ini terlepas dari kamu masih jadi speller atau enggak, suatu saat pasti bakal bermanfaat seumur hidup gitu. Entah itu dari ilmunya sendiri, yaitu tentang spelling itu sendiri, pronunciation, yang ketika kamu mungkin baca buku atau buat tugas itu nggak perlu buka kamus banyak-banyak, itu salah satunya. Juga seperti yang saya sudah bilang, spelling ini mengajarkan kamu tentang makna ketekunan, keberanian. Keberanian itu maksudnya berani di depan panggung, juga berani untuk mengejar mimpimu gitu. Juga tentang kerja keras, karena satu kamus loh ini banyak kan gitu. Jadi kalau motivasinya paling apa ya, kalau sudah persiapan dengan baik, ya udah ketika lomba have fun aja, nggak usah dibawa beban. Jadikan kompetisi ini sebagai sesuatu yang fun, have fun aja, nggak usah dibawa beban, harus menang dan segala macam. Terus yang kedua, tarik nafas dulu yang pasti 3 kali, panjang-panjang. Yang ketiga, gunakan cara apapun yang bisa membuat kalian fokus. Kalau saya misalnya nulis-nulis di tangan, nulisnya nggak pakai pulpen, pakai ya dibayangin aja gitu. Karena kalau kita ngelihat audiens atau ngelihat juri, biasanya mungkin buyar. Jadi cari cara yang bisa membuatmu fokus di atas panggung. Anggota Kafilah School Spelling di tim itu ada, saya kurang tahu ya persisnya, mungkin hampir 20 lah. Karena dia tuh gini, di awal semester mungkin sekian nih join, banyak banget yang daftar gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu sampai hari H kompetisi, sedikit itu mengundurkan diri. Mungkin karena tidak kuat dengan drilling yang terlalu banyak, atau mungkin memang bosan. Tapi alhamdulillah masih banyak kok, masih belasan gitu. Dan itu selalu direkrut tiap tahun. In everything I do every day, we are Muslims, the things we do. Komunitas Spelling Bee yang saya dirikan itu, selain Kafilah School Spelling Bee, ada dua lagi sebenarnya. Yang lebih dulu itu namanya Indonesian Wordsmith Society. Itu saya bersama teman-teman mantan atau ya juara nasional dan internasional Spelling Bee di tahun-tahun sebelumnya, kita membuat sebuah komunitas, termasuk juga akun Instagram, untuk share info-info tentang Spelling Bee, info-info lomba, terus kosakata-kosakata dan lain sebagainya. Jadi salah satu kenapa kami didirikan itu adalah untuk istilahnya memfasilitasi Spelling Bee yang ada di Indonesia. Dan insya Allah nanti Februari tim kami ditunjuk untuk menjadi official judge dan pronouncer atau juri resmi gitu ya di Asian English Olympics, tempat saya dulu lomba. Terus kalau yang di kampus saya itu sama kayak Kafilah School Spelling Bee, namanya IIUM Spelling Bee Club. Itu juga untuk mempersiapkan mereka ikut Spelling Bee internasional. Kalau yang IIUM itu ada lumayan banyak ya di grupnya, sekitar 40-an orang. Harapan ya yang belum saya capai dan ingin saya capai itu, mungkin kalau untuk saya pribadi, saya udah nggak bisa ikut sebagai peserta. Tapi kalau untuk Kafilah School Spelling Bee, ada satu kompetisi sebenarnya yang sudah saya bidik dari cukup lama, cuman belum kesampaian. Nama kompetisinya adalah Asia Spelling Cup. Asia Spelling Cup adalah kompetisi Spelling Bee setingkat SD dan SMP, tingkat Asia, yang tiap tahunnya diadakan di negara yang berbeda-beda. Kalau tahun lalu sih di Jepang. Nah, harapannya kita mulai tahun ini, 2020, kita bisa ngirim at least satu lah speller ke sana secara rutin setiap tahun gitu. Terus ada lagi, kalau saya pribadi mungkin bersama komunitas saya ingin menjadi juri lah atau pronouncer di sebuah International Spelling Bee. Harapan saya ya,
Kavira School Spelling Bee Team ini semoga dengan ada ataupun tidak adanya saya bisa terus regenerasi secara mandiri, terus bisa terus eksis menjadi salah satu komunitas yang paling progresif gitu di Kavira. Karena banyak suka dukanya dalam mendirikan komunitas ini, dan kita udah menang banyak banget gitu. Sayang aja kalau nggak dilanjutin. Oke, okay, assalamualaikum everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe to this channel, and ring the bell to get new notification coming up to your phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.